warung berkah. Ngopi di warung berkah. ...103.9 Elisa FM. Selamat pagi sahabat Elisa. Jumpa kembali di pagi hari ini di Talk Show Spesial ya, bersama dengan Kokola di Ngopi di Warkat ya. Ya, ngobrol pintar di warung berkat. Ya, dengan satu temanya, biskuit Kokola halal, hujan hadiah miliaran rupiah. Siapa sih yang gak mau uang gitu ya, apalagi ini miliaran rupiah. Wow, jadi kepingin ngikutin ya talkshow-nya ya. Ada apakah hari ini gitu. Enggak, Kokola berbagi satu topik yang luar biasa. Biskuit Kokola halal, hujan hadiah miliaran rupiah. Oke, yang seperti biasanya sahabat Elisa selalu ada teman ya, gak mungkin sendirian gitu ya di Ngopi di Warkat hari ini. Di ujung sebelah sana, di sana jauh sekali ada Mbak Afra yang sudah bergabung ya di Ngopi di Warkat pagi hari ini. Oke, langsung aja kita akan sapa dulu Mbak Afra yang sudah bergabung di live Zoom-nya Radio Elisa FM. Selamat pagi Mbak Afra. Pagi. Ya. Oke, dan apa kabar? Luar biasa, Mbak Afra, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, nah ini sahabat Elisa harus juga lihat wajahnya Mbak Afra dong. Ini kok Ajeng cuma lihatnya Ajeng aja ya? Yang Mbak Afranya sebentar ya Mbak Afra, baru di. Iya. Oke. Nah ada wajahnya Mbak Afra, jadi berasa ada temannya, nggak sendirian gitu ya. Wow, di belakang Mbak Afra ada hujan hadiah miliaran rupiah, ada luar biasa. Boleh diceritakan deh Mbak Afra sebelum ya. Mau kemana-mana ini, jelaskan dulu, ceritain dulu Mbak Afra. Iya, selamat pagi sahabat Elisa. Senang banget nih akhirnya bisa menyapa Kota Salatiga dan sekitarnya ya, terkait dengan informasi yang saya akan berikan hari ini. Tapi sebelumnya saya juga mau infoin buat teman-teman juga yang mau hadiah dari Biskuit Kokola Halal. Kita akan bagi-bagi hadiah. Caranya mudah, cukup foto selfie bersama produk Biskuit Kokola Halal, disertai dengan memfollow Instagram dan TikToknya dari Biskuit Kokola Halal. Nanti bisa di capture, dikirim ke WhatsApp-nya Radio Elisa. Di nomor berapa Mbak Ajeng? Di 081-576-02662. Ya. Nah, ditunggu sampai akhir segmen ya. Jadi ngomongin soal hujan hadiah miliaran rupiah, tentunya Biskuit Kokola Halal itu terus berinovasi memberikan pelayanan yang baik untuk konsumen setianya yang mengkonsumsi Biskuit Kokola Halal. Jadi program ini sudah ada sejak Maret 2022 ya. Jadi program ini dikhususkan untuk konsumen setia Biskuit Kokola Halal karena sudah mempercayakan kehadiran produk Kokola di tengah-tengah keluarga Indonesia. Jadi adalah basicnya adalah kita akan memberikan hadiah untuk pecinta Biskuit Kokola Halal atau kita sebutnya Kokolaverse. Nah, karena memang disitulah kita akan berbagi kebahagiaan dengan cara Sobat Elisa juga bisa ikutan bergabung, siapa tahu menjadi salah satu pemenang atau orang yang beruntung mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah kami sediakan. Kalau ngomongin hujan hadiah, pastinya hadiahnya nggak cuma satu, dan pastinya hadiahnya fantastis ya, karena memang kami menghadirkan satu grand prize-nya yaitu satu unit mobil Toyota Rise dan tiga motor Yamaha NMAX. Wow. Nah itu. Jadi kita kasih satu mobil Toyota Rise dan tiga motor Yamaha NMAX serta hadiah bulanannya berupa 50 laptop Asus, 50 smartphone Samsung A12 dan uang tunai 1000 uang tunai masing-masing Rp100.000. Jadi kalau sahabat Elisa pengen gabung, caranya gampang sekali, cukup dengan kirimkan 5 bungkus kosong produk dari Biskuit Kokola Halal. Nah, produknya kita sudah tentukan ya apa saja. Nah, kalau pengen tahu sebenarnya bisa dicek di Instagramnya Biskuit Kokola, tapi ini kita jelasin dulu produk-produk yang termasuk dalam hujan hadiah miliaran rupiah. Itu yang pertama ada cookies kelapa, cookies blue vanilla, cookies mochaccino, cookies butter, malki susu, Hong Puff, mari susu madu, milk
milk crackers, super cream bonbon, super cream orange, super cream pineapple, super cream strawberry, dan wafer majestic white coffee. Kayak contoh nih misalnya, nih kayak yang ada di layar. Nah, saya punya yang white coffee ya, misalnya punya 5 bungkus kosong. Mm-hmm. Nah, itu nanti bisa dikirimkan bungkus kosongnya untuk produk white coffee semua bisa. Atau mau di-mix juga bisa dengan produk-produk lainnya. Jadi memang pokoknya isinya di bungkus kosong, di pengiriman minimal adalah 5 bungkus kosong. Kalau bisa jangan lebih, jangan kurang ya. Karena kalau lebih, saya sarankan untuk 2 kali pengiriman. Okay. Jadi jangan, misalnya kalau punya 10 atau 15 bungkus ya kirimnya 3 kali atau bahkan 4 kali kayak gitu. Jadi jangan sampai kirimnya hanya sekali aja. Okay. Terus kemudian selain itu bisa menyertakan fotokopi KTP dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Mm-hmm. Dan bungkus kosong ini bisa dikirim melalui PO Box 1388 garis miring SB 60.000 sampai dengan 15 Oktober 2022. Nah, bungkus ini, 5 bungkus ini untuk satu kali pengiriman. Nah, selanjutnya misalnya punya 5 bungkus lagi ya dikirim lagi gitu. Jangan sekali aja, karena bisa jadi nih Mbak Ajeng, kalau sudah menang hadiah bulanan. Karena kan setiap bulan kita undi ya untuk hadiah bulanan. Mm-hmm. Itu nanti bisa dapat laptop, bisa dapat handphone dan dapat uang tunai gitu ya. Misalnya udah dapat di periode bulan ini. Nah, misalnya di akhir periode nanti bisa dapat mobil ya, kita nggak akan diskualifikasi. Jadi kita akan tetap kasih sesuai dengan ketentuan yang sudah kami berikan. Jadi maka dari itu Biskuit Kokola Halal menyarankan untuk mengirim sebanyak-banyaknya, kayak gitu. Oke, luar biasa sahabat Elisan. Hari ini ya ternyata benar-benar luar biasa ya, miliaran rupiah itu dibagikan hanya dengan sahabat Elisa selfie aja, kemudian dengan produk Kokola pastinya ya, dikirimkan di IG atau di tag ke IG-nya Kokola dan juga di TikTok, kemudian di capture dan kirim ke nomor WA-nya Radio Elisa FM, berkesempatan mendapatkan hadiah seperti tadi, ada mobil Toyota Race, kemudian motor NMAX ya, dan banyak lagi hadiah-hadiah yang akan diberikan. Jadi gampang banget kesempatan ini diberikan ya. Dan yang pastinya untuk sahabat Elisa yang pagi hari ini udah gabung juga boleh berkomentar di live Facebook-nya Radio Elisa FM. Luar biasa ya Mbak Afra, jadi sudah lama kita kenal dengan Kokola dan hari ini berbagi hadiah yang luar biasa untuk semua sahabat Elisa, semua pecinta Kokola, Biskuit Kokola dimanapun berada, kesempatan untuk Anda. Jadi bungkusnya jangan dibuang-buang lagi ya, disimpan bungkusnya ya, apalagi produknya murah dan mudah dicari, gampang banget ya. Sekarang ada di marketplace juga, jadi sahabat Elisa gampang banget, gak beralasan untuk gak mau keluar rumah gitu ya. Nah, buruan. Sekarang harusnya berarti belinya banyak ya Mbak Afra, karena pembeliannya itu hanya karena untuk dikirimkan itu 5 bungkus kosong. Iya, 5 bungkus kosong aja. Jadi bisa berulang-ulang ya nih kirimannya sahabat Elisa. Wah, luar biasa. Nanti untuk sahabat Elisa yang belum jelas boleh tanya di live Facebook-nya Radio Elisa FM. Mumpung Mbak Afra masih di sini ya. Jadi kalau mengikuti yang gimana caranya gitu, nah boleh, atau segera, kalau udah jelas juga boleh kirimkan di 081576026662. Nah, aduh belum ya, pembukaan aja udah membuat terpesona ya dan terperangah. Untuk sahabat Elisa yang masih ini ya, langsung gitu cari bungkus kokolanya, mau dibongkar semua gitu. Tapi yang jelas hari ini foto dulu aja. Foto dulu aja, kemudian dikirim, di-tagkan ke dikirim fotonya ya, di-tag ke IG-nya Kokola dan juga di TikTok-nya Kokola, di capture langsung dikirimkan ke WA-nya Radio Elisa FM. Nah, Mbak Afra, kalau yang hanya hari ini yang selfie kemudian dikirimkan itu, nanti berhadiah apa ini Mbak Afra? Kita bagi untuk 3 pemenang nanti dapat goodie bag dari Biskuit Kokola Halal. Oke, jadi sahabat Elisa, untuk Anda yang mau selfie ya, dikirim ke IG dan TikToknya Biskuit Kokola, nanti ada 3 goodie bag dari Kokola. Oke, dan masih setia menemani Anda dan juga menunggu Anda yang mau selfie-selfie dulu boleh ya, mau foto-foto dulu boleh, dan juga boleh dulu ya. Biar nanti bagus gitu ya tampilan selfie-nya. Nah, kita masih membahas tentang Kokola ini bareng dengan Mbak Afra di sini. Nah, Mbak Afra,
Fra, bisa dijelaskan nggak sih, kembali lagi ya, kalau tadi Mbak Fra baru sedikit menjelaskan bagaimana hujan miliaran rupiah tadi. Nah, kembali lagi nih untuk sahabat saya mungkin baru saja juga bergabung ya. Dari tema hari ini kan biskuit Kokola halal, hujan hadiah miliaran rupiah. Ini bisa dijelaskan gimana Mbak Fra? Nah, jadi kalau, sorry Mbak, putus-putus, gimana? Oh, oke. Untuk semua sahabat Elisa yang mungkin baru saja bergabung dan tertarik karena topik yang luar biasa di mana hujan Kokola halal, hadiahnya miliaran rupiah. Bisa dijelaskan lagi kepada sahabat Elisa di pagi hari ini yang sudah bergabung untuk mereka juga bisa ikutan. Silakan Mbak Afra. Iya, jadi buat sahabat Elisa, karena biskuit Kokola halal ini bagi-bagi hujan hadiah miliaran rupiah, jadi program ini merupakan bentuk apresiasi khusus kepada para konsumen setia biskuit Kokola halal. Jadi kami berikan program untuk menghadirkan hadiah utamanya, yakni 1 unit mobil Toyota Rise dan 3 motor Yamaha NMAX. Tidak hanya itu, kita juga akan berikan kepada konsumen setia biskuit Kokola halal berupa 50 laptop Asus, 50 smartphone Samsung A12 dan 1000 uang tunai masing-masing Rp100.000. Caranya gimana? Sahabat Elisa cukup kirim 5 bungkus kosong beserta fotokopi KTP serta nomor telepon yang dihubungi. Nah, varian yang harus dikirimkan memang harus sesuai ya, jangan sampai salah, karena memang kalau salah nanti sayang banget. Misalnya ngirim 5, 2 benar, 3-nya salah gitu kan, kasihan gitu kan. Sayang banget udah ngirim jauh-jauh nanti kirimannya salah gitu kan. Jadi harus diperhatikan juga varian-varian apa saja sih yang harus diperhatikan oleh sahabat Elisa. Yang pertama ada cookies kelapa, cookies susu vanila, cookies mochaccino, butter cookies, terus ada milky susu, Hong Puff, Mari susu madu, milk cracker, super cream bonbon, super cream orange, super cream pineapple, super cream strawberry, dan wafer majestic white coffee. Nah, untuk varian-varian yang tadi saya sebutkan itu memang tertera untuk gramatur yang sesuai ya. Jadi kalau untuk cookies ini yang 218 gram untuk yang kemasan besar gitu. Jadi nanti sahabat Elisa bisa langsung cek aja di Instagramnya Biskuit Kokola di @biskuitkokola. Nah, nanti 5 bungkus kosong ini silahkan kirim ke PO Box 1388 garis miring SB 60.000 sebelum tanggal 15 Oktober 2022. Nah, bungkus ini bisa dicampur atau satu varian aja, yang penting 5 bungkus kosong untuk satu kali pengiriman. Selanjutnya dapat mengirimkan kembali untuk produk yang memang punya kelebihan ini ya, kelebihan bungkus kosong, misalnya punya 10 atau 15, jadi kirimnya 3 kali gitu. Gitu Mbak Ajeng. Oke, itu tadi untuk sahabat Elisa yang barusan bergabung ya. Jadi untuk mendapatkan hadiah miliaran rupiah, itu caranya mengirimkan 5 bungkus kosong dari biskuit Kokola dengan varian yang sudah ditentukan. Jadi tidak sembarangan sahabat Elisa, variannya apa aja gitu, asal beli Kokola terus 5 bungkusnya dikirimkan, enggak ya, nanti daripada salah enggak dapat hadiah kan rugi. Nah, variannya yaitu ada cookies kelapa, cookies susu, cookies mocha, kemudian ada malkis dan juga ada bonbon. Nanti ada yang lain-lainnya juga sahabat Elisa bisa cek seperti tadi Mbak Alfa jelaskan di IG-nya biskuit Kokola. Jadi apa aja yang mesti dikirimkan di sana pasti ada. Nah, untuk sahabat Elisa yang pastinya hari ini selfie, foto selfie Anda dengan produk Kokola kemudian ditagkan ke IG-nya, ditag ke IG-nya Kokola dan juga di TikTok-nya Kokola, langsung di capture ya dan kirimkan di line WA-nya Radio Elisa FM, Anda akan berkesempatan untuk mendapatkan 3 goodie bag dari biskuit Kokola. Oke, makanya memang harus selalu gabung ya, harus tahu talkshow-nya kita gitu, jadi biar nggak salah. Jadi untuk mendapatkan yang miliaran rupiah tadi, sahabat Elisa, cukup kirimkan 5 bungkus kosong biskuit Kokola saja. Nah, ini berakhirnya hanya sampai 15 Oktober. Jadi kalau ini masih di akhir Juli, Agustus, September, Oktober, hanya 3 bulan saja sahabat Elisa. Yang pastinya nggak banyak kok uang yang harus dikeluarkan gitu ya untuk berkesempatan mendapatkan hadiah luar biasa dari biskuit Kokola. Karena Kokola selain enak, harganya itu masih sangat-sangat terjangkau. Jadi sahabat Elisa bisa kaget deh kalau yang belum pernah menyicipi apa itu Kokola ya. Oh, sangat harganya nggak menguras kantong Anda, rasanya enak banget, apalagi biskuitnya ini kekinian dan halal, aman banget ya, aman di kantong dan juga di perut Anda.
Okay, jadi untuk semua sahabat Desa yang baru selfie-selfie dulu, Ajeng dan juga Mbak Afra yang ada di sana masih nungguin Anda. Kita akan jeda sejenak setelah yang satu ini. Setia selalu sahabat Desa di sini ya, di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station. Thank you.
Oke, kembali lagi sahabat Elisa masih di Ngopi di Warkat ya. Ngobrol pintar di Warung Berkat. Nah, untuk sahabat Elisa yang ingin mendapatkan hadiah mobil, kemudian motor dan juga hadiah bulanan yang menarik ya. Ada laptop, kemudian HP dan juga saldo di rekening Anda. Anda mengirimkan 5 bungkus kosong. Kemudian kirimkan juga 5 bungkus kosong Coca-Cola dengan varian-varian yang tadi sudah disebutkan ya. Ada kukis kelapa, kukis susu, kemudian kukis mocha, ada kukis malkis dan juga bonbon ya. Nah, disertakan juga KTP dan juga nomor telepon. Di PO Box di 1388 berapa nanti Mbak Alfa bisa jelaskan juga kepada. Oke, dan untuk semua sahabat Elisa yang sudah bergabung di pagi hari ini, yang pastinya di masa-masa pandemik seperti sekarang ini, di mana juga dibutuhkan satu pemasukan ya, sebagai ibu rumah tangga ataupun mungkin ayah yang belum bekerja juga di masa-masa ini. Nah, Biskuit Coca-Cola juga akan menawarkan satu bisnis yang menarik untuk semua sahabat Elisa. Daripada cuma diem nggak mendapatkan penghasilan, nah yang pastinya ada sesuatu yang juga dibagikan di sini. Biskuit Coca-Cola nggak hanya menawarkan hadiah, tapi juga menawarkan pekerjaan untuk Anda. Oke, Mbak Afra silakan jelaskan di sini. Jadi reseller Coca-Cola itu gimana caranya? Iya, nah jadi kalau misalnya sahabat Elisa pengen beli dalam partai besar, terus juga ini kan mau hajatan ya, musim-musim orang hajatan banyak gitu ya Mbak Ajeng ya. Iya. Gitu, banyak orang nikah, banyak orang hajatan, biasanya kan banyak yang menggunakan biskuit jadi salah satu alternatif untuk hampers pengunjung ataupun tamu yang datang gitu, bisa dikasih dengan hampers biskuit Coca-Cola halal. Nah, kalau dari biskuit Coca-Cola halal tentunya kita punya program yakni Coca-Cola Home Delivery atau dan Coca-Cola Reseller Online. Mm-hmm. Kalau Home Delivery sendiri, jadi kalau Home Delivery itu adalah konsepnya kita kayak semacam membeli tapi tanpa harus keluar rumah untuk mendapatkan biskuit Coca-Cola halal. Mm-hmm. Jadi kalau mau beli dalam partai yang cukup besar, tinggal caranya cukup pembelian minimal 150.000 saja. Mm-hmm. Dan WA ke nomor 081 8181 313 88 ya. Jadi saya ulangi lagi di 081 8181 313 88. Nah, kemudian nanti bisa langsung produk akan langsung dikirim. Terus kemudian yang kedua, selain itu juga kita punya program reseller online. Nah, reseller online ini adalah program yang memang bisa kita apa ya, untuk masyarakat ataupun ibu-ibu di rumah yang pengen berjualan biskuit Coca-Cola halal. Caranya cukup dengan modal Rp250.000 saja dan kirim ke WA-nya di 081 8181 313 88. Kirim ke WA tersebut, kemudian nanti akan produk langsung diantar ke rumah dengan minimal belanja Rp250.000 saja. Dan bisa langsung dapetin harga distributor, diskon hingga 25% dan dapat training online. Oke, itu tadi sahabat Elisa untuk Anda yang ingin jadi reseller ya. Jadi kesempatan juga ya, karena Coca-Cola juga menawarkan hadiah tadi ya. Jadi selain mungkin jadi distributor, kesempatan juga bisa kirim bungkusnya gitu. Jadi dikonsumsi sendiri, jangan takut gitu ya. Bisa juga untung gitu ya. Cuman beli 250, berkesempatan dapat hadiah, siapa yang nggak mau gitu ya. Jadi selain jadi reseller, konsumsi juga bisa ya. Tapi yang pastinya kalau untuk jadi reseller, minimal Rp250.000 sahabat Elisa. Untuk Rp250.000 untuk pembelian produk Coca-Cola dengan harga distributor dan juga mendapatkan training secara online ya. Jadi diajari bagaimana cara berjualan. Wah, ini menguntungkan sekali, hanya Rp250.000
sekolah gratis itu namanya, sekolah kehidupan gratis dan menghasilkan banyak uang di dompet Anda itu. Oke, kekuatan luar biasa ya. Berbagi hadiah, berbagi pekerjaan gitu, dan juga biskuitnya halal dikonsumsi untuk semua sahabat Elisa. Jadi enggak rugi kalau kita memilih Coca-Cola. Oke, yang udah bergabung di pagi hari ini di live Facebooknya Radio Elisa FM, yang ternyata sering beli dan buang bungkusnya. Nah, sekarang beli dan jangan dibuang bungkusnya gitu. Yang jelas nanti bisa cek di IG-nya Coca-Cola ya. Bungkusnya itu yang ukuran seberapa yang bisa dikirimkan biar nggak salah. Udah beli ternyata salah ukurannya atau salah variannya, kan rugi gitu ya. Boleh cek di sana dan boleh follow IG-nya sekalian. Nah, ini kebetulan sahabat Elisa memang harus juga ketak ke IG-nya ya untuk fotonya, kemudian di capture dan kirim di nomor WA-nya Radio Elisa FM di 081-5760-2662. Mbak Lia, halo Kak, di Radio Elisa FM sudah ada belum ya stok biskuit Coca-Cola-nya? Dari kemarin mau ikut belum ada. Ayo Mbak, ditunggu. Belum, nanti ditunggu Mbak Lia ya. Santai aja, tenang aja Mbak. Ini Coca-Cola sudah juga berasa gatel gitu ya kalau nggak ngirim Coca-Cola di Radio Elisa FM gitu. Oke, dan untuk 3 bingkisan hadiah yang tadi untuk Anda sahabat Elisa yang foto selfie sama biskuit Coca-Cola, kemudian kirim reviewnya, ikuti akun di IG dan juga TikToknya biskuit Coca-Cola, kemudian di capture dan kirimkan di Radio Elisa FM. Nanti ada 3 goodie bag dari Coca-Cola untuk semua sahabat Elisa. Nah, ini Mbak Afra, satu pertanyaan yang sering ditanyakan, ada varian baru nggak nih dari Coca-Cola? Silakan Mbak Afra. Iya, jadi kita ini punya akan hadir ya sebentar lagi di bulan Agustus itu produk barunya dari biskuit Coca-Cola halal. Tapi belum kita bisa launching karena memang belum dapat dari kantor untuk produk yang akan di launching itu apa. Tapi yang jelas insya Allah di bulan Agustus kita akan launching produk baru yang pastinya lebih keren, terus juga lebih kreasi, rasanya juga lebih berbeda dari yang lain, dan variannya juga lebih lebih mudah diterima masyarakat gitu. Oke. Ada Pak gitu, ditunggu aja. Oke, ditunggu sahabat Elisa varian baru yang akan dikeluarkan biskuit Coca-Cola ya. Karena semuanya sudah diicipin semuanya. Ya, dari Coca-Cola yang selalu setiap ada momen tertentu pasti ada varian-varian baru yang dibagikan dan selalu ditunggu enaknya kayak apa sih gitu. Oke, Mbak Afra, kalau tadi kita melihat ya di mana hari ini di talkshow kita hari ini Coca-Cola hujan hadiah miliaran rupiah. Ini apakah satu strategi atau bentuk strategi dari promosi biskuit Coca-Cola ini? Gimana Mbak Afra penjelasannya? Sebenarnya karena untuk Coca-Cola hujan hadiah miliaran rupiah ini kan pada dasarnya banyak-banyakan kirim ya gitu kan. Jadi ini merupakan salah satu untuk meningkatkan awareness juga masyarakat terhadap biskuit Coca-Cola halal, sekaligus untuk meningkatkan penjualan dari kita ya untuk produk-produk yang sudah kami siapkan gitu. Karena produk-produk yang kami berikan untuk yang tadi itu ini ya, apa, jadi produk-produk yang memang selalu ada di pasaran mana saja, mau itu di Jawa Tengah ataupun di Jogja gitu ya. Jadi pasti itu adalah varian yang cukup ada dan bisa didapatkan di mana saja. Selain itu, sahabat Elisa kan tidak hanya bisa membeli melalui toko ataupun home delivery dan reseller online, tapi juga bisa melalui marketplace gitu. Nah, marketplace ini bisa langsung aja sahabat Elisa kunjungi di marketplace kami, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, JDID, Blibli dan Bukalapak. Tinggal dicari aja di @coca-cola-official-store. Itu nanti sudah ada promo-promo menarik gitu. Oke, jadi gampang banget sahabat Elisa. Untuk juga sekalian promosi, juga sekalian memberikan apresiasi untuk pecinta biskuit Coca-Cola gitu ya, yang sudah merasakan enaknya biskuit Coca-Cola dan yang pastinya saling berbagi antara biskuit Coca-Cola dengan pecinta biskuit Coca-Cola. Oke, Mbak Afra, bisa juga dijelaskan area mana saja sih ini untuk semuanya, untuk hujan miliaran hadiah ini, apakah semua seluruh pelosok di Indonesia atau beberapa area aja? Silakan Mbak Afra.
Gimana Mbak? Agak putus. Untuk areanya ini mana saja? Areanya? Ya. Oh, areanya untuk di daerah Jawa Tengah itu sudah ada di semua ini ya, semua daerah yang ada di Jawa Tengah. Sudah bisa didapatkan di toko-toko terdekat maupun di pasar. Tapi kalau sekarang ini mau, kadang kan kalau di daerah-daerah variannya kurang lengkap ya Kak. Jadi itu bisa melalui marketplace gitu. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, JDID, Blibli, dan Bukalapak gitu. Oke, jadi sahabat Arisa kalau kepingin varian yang lain mungkin di daerah ada belum ditemukan gitu, gampang aja di marketplace, gampang tersedia semuanya, harganya juga terjangkau ya, jadi nggak perlu juga Anda keluar rumah gitu, dapat produk dari Coca-Cola. Oke, ini ada pertanyaan dari sahabat Elisa di live Facebooknya Radio Elisa FM ya. Apa sih keunikan biskuit Coca-Cola dibandingkan dengan biskuit lainnya, dari Febriana? Silakan Mbak. Keunikan biskuit Coca-Cola halal dengan produk lainnya ya. Nah, sebenarnya kalau dari segi harga pastinya berbeda, terus juga secara ini ya, kalau dari biskuit Coca-Cola halal sendiri ini kita kan dibuat tanpa pemanis dan pewarna makanan buatan. Jadi tidak pakai pemanis dan pewarna makanan buatan. Jadi bisa dikonsumsi semuanya, dari anak-anak hingga dengan orang dewasa gitu. Selain itu juga kita sudah memiliki sertifikasi dari halal MUI, BPOM, SNI, dan juga sertifikat tersertifikasi internasional lainnya gitu. Jadi kalau untuk di Coca-Cola halal sendiri kita pun sudah mengantongi beberapa sertifikat, dan yang penting adalah kita punya sertifikasi tentang keamanan pangan, yakni FSSC 20.000 tentang keamanan pangan gitu. Oke, itu tadi ya jawaban dari untuk Febriana Ananta yang sudah bergabung. Oke. Mbak Frah, di dalam 2 tahun masa pandemi ya, di mana semua orang berdampak dengan ekonomi karena pandemi ini. Nah, untuk biskuit Coca-Cola Mbak Afra, dampak negatif dan positifnya apa ini Mbak Afra? Kalau dampak positifnya pasti banyak orang yang sekarang ini menggunakan media sosial, platform digital untuk membeli produk dari biskuit Coca-Cola halal. Kalau negatif pasti kalau di toko-toko juga agak sepi ya Mbak, karena kan waktu itu kan tidak boleh ada larangan untuk berkerumun, pergi juga dibatasi gitu kan. Jadi secara penjualan offline juga mengalami penurunan. Tapi di balik itu semua kita juga punya penjualan online ataupun melalui marketplace, home delivery, reseller, itu yang sangat meningkat secara signifikan gitu, karena orang bingung mau kerja apa, akhirnya mereka memutuskan untuk berwirausaha menjadi resellernya dari biskuit Coca-Cola halal. Dan itu juga patut kita apresiasi juga kepada masyarakat yang terus melakukan ataupun tidak update ya gitu ya, kurang update gitu ya terhadap kemajuan teknologi, jadi mereka juga membeli melalui marketplace juga gitu. Oke, itu tadi sahabat Teresa ya. Jadi memang pandemik menghantam ekonomi dunia gitu ya. Dan pastinya di biskuit Coca-Cola sampai detik hari ini masih bertahan, itu luar biasa sekali. Bisa mengambil dampak negatif dan positifnya menjadi sesuatu yang tetap menjadikan Coca-Cola bertahan hingga hari ini. Jadi untuk Anda yang mau jadi reseller Coca-Cola, itu kesempatan yang luar biasa. Sahabat Teresa, pergunakan kesempatan ini ya, dapat pekerjaan, dapat penghasilan di rumah saja, dan Anda mendapatkan penghasilan dari biskuit Coca-Cola. Oke, sahabat Elisa, untuk Anda yang mau bergabung masih ditunggu, dan foto-fotonya sudah terkirim Mbak Afra ya. Iya. Oke, dan yang pastinya sahabat Elisa masih di talkshow kali ini dan terus menunggu sahabat Elisa yang mau bergabung. Ini juga ada dari Salma Ayu dari live Facebooknya Radio Elisa FM. Halo Kak, apa sih yang menjadikan biskuit Coca-Cola lebih istimewa dibanding dengan biskuit yang lainnya? Silahkan Mbak. Yang bikin istimewa, yang jelas kami ini memproduksi biskuit yang halal, aman, halalnya, amannya, kemudian aman ini kan tidak hanya dari bahan bakunya untuk kehalalannya, tapi juga semua alat-alatnya juga dijamin kehalalannya. Terus juga aman, biskuit Coca-Cola halal ini tanpa pemanis dan pewarna makanan buatan, gitu. Oke, jadi aman sahabat Elisa, yang jelas pembuatannya pun ya sangat higienis, jadi pokoknya yang namanya halal berarti aman.
Oke, ini ada pertanyaan dari Rini yang ada di Kali Taman ya. Mbak, kalau mau pesan biskuit Coca-Cola untuk keluarga, gimana ya caranya? Karena keluarga akan mengadakan hajatan. Gimana Mbak Afra? Halo? Untuk hajatan? Produknya atau apanya Mbak? Produk dari Coca-Cola, bagaimana pemesanannya? Kalau untuk hajatan itu biasanya kebanyakan yang cookies 218 gram, kalau enggak Malkis yang 200 graman. Oke, isinya biasanya ya. Berapa untuk satu goodie bag? Sekalian berarti dikasih goodie bagnya dari sana ya Mbak Afra? Kalau itu kita tidak menyediakan goodie bag sih, jadi cuman kalau saya menyarankan untuk ini ya, dipastikin ataupun ditempatin sendiri, karena kan biasanya kalau hajatan kan bergabung sama varian ataupun yang makanan lainnya, ataupun ya. Hal lain gitu ya, yang biasanya dikirim gitu. Oke, okay. Okay. Biasanya yang Coca-Cola sama apa Mbak Afra tadi, Coca-Cola apa? Cookies sama yang Malkis gitu. Oke, itu tadi. Nah, jadi ini sahabat Teresa, untuk Anda yang mau hajatan juga, ini ada satu pertanyaan ya. Jadi membuka juga, oh iya ya, mendingan itu gitu. Dicampur dengan yang lainnya, nanti goodie bag-nya dibuat sendiri. Mungkin goodie bag ada tulisan yang menikah gitu. Iya, betul. Biasanya kan dapat yang menikah siapa gitu. Jadi bagus banget ya Mbak Afra ya, simple gitu dan bagus kemasannya, isinya biskuit Coca-Cola. Luar biasa. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Endang yang ada di Nanggulan ini. Kalau mau jadi reseller, apakah hanya boleh jualan Coca-Cola saja? Kalau saya juga jualan produk yang lainnya, apakah boleh? Gimana Mbak Afra? Loh, kalau reseller itu kan kita menyediakan produk dari biskuit Coca-Cola halal. Kalau pada kenyataannya di toko ataupun secara online mau jual produk lain, ya tidak masalah. Kita tidak menutup akses untuk produk lain ataupun mau jual minuman dan lain sebagainya gitu kan. Karena kan yang intinya reseller itu kita hanya membantu untuk masyarakat mengambil produk biskuit Coca-Cola halal dan kita memberikannya kepada si reseller ini, dan reseller silakan untuk menjualkannya melalui platform apapun, entah itu melalui marketplace, mereka punya marketplace atau punya toko di rumah, silahkan untuk bisa dimaksimalkan untuk penjualannya. Oke, jadi yang pastinya beruntungnya kalau menjadi reseller Coca-Cola adalah Anda mendapatkan training online secara gratis. Nah, itu ilmunya bisa dipakai untuk penjualan produk-produk yang lainnya gitu ya Mbak Afra ya? Iya. Jadi bisa berjalan seimbang gitu, kalau yang satu ada cookies, kemudian yang satu minuman, yang bersamaan kalau mengkonsumsi cookies dengan minuman yang seimbang dengan, atau cocok dengan itu kan enak banget penjualannya bareng gitu. Di situ ya, untuk Mbak Endang yang ada di Nanggulan. Kemudian ada Hana di Pulutan ini. Mbak Afra, bolehkah dibacakan bungkusnya varian apa saja? Tadi agak sedikit konsen. Iya. Varian yang ini ya, yang untuk ikut hujan hadiah ya. Iya, hujan hadiah. Iya, yang pertama ada cookies kelapa, cookies susu vanila, cookies mochaccino, cookies butter, Malkis susu, Kong Puff, Mari susu madu, milk crackers, super cream bonbon, super cream orange, super cream pineapple, super cream strawberry, dan wafer majestic white coffee. Jadi itu varian-variannya. Untuk ukurannya, kalau yang cookies itu yang 218 gram dan untuk yang Malkis itu 208 gram. Kalau lebih detailnya lagi bisa dicek di Instagramnya Biskuit Coca-Cola di @biskuitcoca-cola. Oke, jadi itu ya. Oke, untuk yang bingung variannya apa aja biar nggak salah, nah ini berkesempatan Anda untuk memfollow IG-nya Biskuit Coca-Cola. Jadi bisa dibongkar di sana, ngerti, oh yang ini ukurannya yang ini, oh yang gambarnya ini. Gampang sekali kan, apalagi di zaman-zaman sekarang semua orang pasti punya IG-nya. Jadi buka aja dan sekaligus follow IG-nya Coca-Cola ya, Biskuit Coca-Cola. Dan sahabat Teresa, selain tahu gitu, tahu kapan ada promo-promo, kemudian apa seperti ini ada hadiah, kalau enggak IG-nya enggak ikuti atau enggak follow IG-nya kan enggak ngerti gitu. Nah, ini kan karena ada Radio Elisa FM ya. Jadi walaupun enggak mengikuti, tahu pas ada kesempatan talkshow di sini. Oke, ada di live Facebooknya Radio Elisa FM dari Austin. Senang banget beli biskuit Coca-Cola, biskuitnya enak banget.
sukses untuk Kokola. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Afra, ini sudah ada banyak pengirim di line WA-nya Radio Elisa FM yang mengirimkan foto-fotonya juga. Nanti untuk sahabat Elisa yang sudah mengirimkan, terima kasih ya. Yang sudah mengirimkan di 081-576-02662 nanti akan dipilih siapa pemenang yang beruntung. Nah, ini dari Intan Kali Bening di line WA-nya Radio Elisa FM bertanya ini, kalau belum punya KTP diganti KTA boleh enggak? Gimana Mbak Afra? Jadi kalau punya belum punya KTP, memang kita syaratnya harus KTP ya. Jadi syarat utama KTP itu bisa langsung ini aja melalui, kalau nggak punya KTP bisa menggunakan KTP saudara ataupun pasangannya tuh bisa gitu. Yang penting memang harus KTP ya. Oke, berarti mungkin kalau masih anak-anak tapi kepingin juga belajar berbisnis Kokola kan bisa aja ya, Mbak Afra ya. Jadi bisa minta mungkin KTP-nya mamanya atau papanya, iya, itu boleh ya Mbak Afra ya. Yang jelas betul, ada KTP dari keluarga gitu. Jadi memang bisnis juga tidak dibatasi umur segini harus bisnis, apalagi bisnis Kokola. Biskuitnya itu dimakan juga untuk anak-anak, aman, halal gitu lah. Anak-anak sendiri sudah mulai jualan sama temanku gitu. Tapi belum 17 tahun gampang seperti tadi ya. Pakai aja KTP orang tua ataupun saudara yang sudah punya KTP. Jadi itu bisa dipakai untuk Anda jadi resellernya biskuit Kokola. Oke Mbak Afra, mungkin ada tadi yang belum ditanyakan Ajeng atau dan pengen dibagikan sama Mbak Afra di kesempatan hari ini. Silahkan Mbak Afra. Iya, jadi kalau di official store kami, ada di Shopee dan di Tokopedia, itu saat ini sedang ada promo, Mbak. Apa itu? Jadi promonya itu memberi paket kenyang hemat 1, free 1 susu ultra UHT coklat. Itu di harga Rp44.900, itu ada di Shopee. Terus kemudian ada juga potongan harga, terus ada juga pembelian produk beli 2 gratis 1. Ada juga promo-promo potongan claim voucher ya. Jadi setiap pembelian Rp50.000 itu dapat potongan Rp10.000. Jadi bisa dimanfaatkan untuk Sobat Elisa yang pengen beli melalui marketplace. Jadi kalau buat di marketplace ini sendiri, kita ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, JDID, Blibli, dan Bukalapak. Jadi tinggal cari aja di @kokolaofficialstore gitu. Oke. Jadi itu tadi ada promo kalau, juga. Iya, jadi kalau untuk grand prize-nya hujan hadiah miliaran rupiah, jadi yang kan batas pengiriman tanggal 15 Oktober ya, Mbak ya. Nah, jadi kalau di undinya itu yang mobil sama motor itu di tanggal 18 November 2022. Nah, kalau untuk hadiah bulanannya itu setiap tanggal 8 di awal bulan ya. Berarti di awal bulan mulai kalau sudah dibagikan maksimal di 15 Oktober tadi ya Mbak Afra? Atau iya, November? Terus juga untuk bungkus bekasnya tuh harus dalam keadaan baik atau 90% kondisinya utuh. Jangan sampai dikirimnya cuma separuh aja gitu ya. Gitu. Yang pastinya untuk sahabat Elisa yang sering mengkonsumsi Kokola ya, kalau buka bungkusnya juga nggak mungkin sampai sobek semuanya ya, karena kemasannya juga kuat banget sahabat Elisa ya, bagus kemasannya, jadi aman, nggak mungkin robek-robek sampai berantakan kemana-mana gitu. Jadi mulai sekarang yang jelas sudah tahu hari-hari ini ya, mulai ngumpulin bungkus 5 bungkus biskuit Kokola, makanya mulai berhati-hati membukanya, jadi kayak barang begitu mewah dan berharga gitu ya, bukannya pakai berdoa dulu biar gak robek. Jadi kemasannya dikirim ke biskuit Kokola itu masih cantik, masih ganteng gitu, masih bagus banget gitu ya. Oke, itu tadi sahabat tadi sayang, untuk semua yang sudah juga bergabung di line WA-nya Radio Elisa FM di pagi hari ini. Ada pertanyaan lagi ini Mbak Afra ya. Boleh. Oke, ini ada Sandra yang ada di Getasan. Mbak Ajeng, tadi bungkusnya kirim kemana ya? Telat nyimak. Nah, ini tadi kemana Mbak Afra? Di PO Box berapa tadi? Jadi kalau untuk bungkusnya bisa dikirim ke PO Box 1388 garis miring SB 60.000 sebelum tanggal 15 Oktober 2022. Jangan lupa untuk sertakan fotokopi KTP dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan pastikan bungkusnya dalam keadaan 90%
100% dalam keadaan baik, terus juga produk-produknya harus sesuai dengan ketentuan. Jadi ketentuannya adalah untuk produknya ada cookies kelapa, cookies susu vanila, cookies mochaccino, dan cookies butter itu di kemasan 218 gram, ada malki susu di 225 gram, majestic white coffee ada di 70 gram, ada super cream bonbon, orange, super cream pineapple, super cream strawberry di 180 gram, dan ada milk crackers di 110 gram, serta si Hong Puff 260 gram, dan yang terakhir ada Mari Susu Madu Coca-Cola di kemasan 120 gram dan 180 gram, bisa semua gitu. Oke, itu tadi sahabat dari saya, jadi di PO Box 1388 garis miring SB 60.000 gitu ya Mbak Afra ya? Iya, betul. Oke, betul, jadi untuk jelas lagi, karena memang harus yang namanya membuka IG-nya Biskuit Coca-Cola itu penting banget untuk mendapatkan informasi lebih detail ya, karena Mbak Afra menjelaskannya itu seperti pesawat jet tempur, wus gitu ya. Iya, karena waktunya juga sejam aja ya, jadi nggak bisa lama-lama gitu. Jadi semuanya informasinya sudah ada di IG-nya. Media sosial kita, ada di website di www.coca-cola.id, Instagram, Facebook, serta TikTok di Biskuit Coca-Cola, dan di Twitter di Biskuit_Coca-Cola, serta di marketplace juga sudah ada, di situ di Shopee juga sudah ada infonya, gitu. Oke. Nah, untuk sahabat Elisa yang sudah mengirimkan foto ya, foto selfie-nya bersama dengan Biskuit Coca-Cola, harus juga memfollow IG-nya Biskuit Coca-Cola di IG dan juga di TikTok, kemudian di capture, kirimkan ke line-nya Radio Elisa FM di 081-576-02662. Jadi tidak hanya foto aja ya, tapi tag ke IG-nya Biskuit Coca-Cola dan juga TikTok-nya Biskuit Coca-Cola. Salah satu, boleh TikTok-nya, boleh IG-nya, atau dua-duanya, boleh banget. Langsung di capture, kirimkan di WA-nya Radio Elisa FM, begitu caranya. Jadi jangan cuma selfie-nya aja ya. Kalau dulu selfie-nya aja ya Mbak Afra, tapi hari ini iya, sekarang harus follow Instagram dan di TikTok-nya. Nah, harus follow di Instagram dan TikTok-nya di Biskuit Coca-Cola gitu ya. Jadi biar nggak salah ini. Oke, Mbak Afra, apalagi yang mau ditambahkan? Kalau tadi ternyata hari-hari ini ada promo-promo yang tadi enggak belum juga kita tahu ya, ternyata ada promo yang tadi juga secepat kilat gitu menjelaskannya. Boleh deh kembali lagi dijelaskan, selain promo yang sudah diberikan hari-hari ini, apalagi selain itu Mbak Afra, silahkan. Iya, jadi kalau promo di marketplace sudah, info untuk reseller dan home delivery sudah. Okay. Nah, mungkin kita akan lebih ngerimain lagi untuk yang hujan hadiah miliaran rupiah ya, karena memang ini adalah program utama dari Biskuit Coca-Cola Halal yang kami berikan untuk kepada konsumen setianya dari Biskuit Coca-Cola Halal. Jadi, program tersebut menghadirkan grand prize 1 unit mobil Toyota Rise dan 3 motor Yamaha NMAX, serta hadiah bulanan yang akan diundi setiap tanggal 8, yakni ada laptop Asus, smartphone Samsung A12, dan 1.000 uang tunai masing-masing Rp100.000. Diundi di tanggal 8 tiap bulannya, terus juga untuk yang hadiah utamanya ini, khusus untuk yang motor tidak ada pajak ya Mbak ya, yang ada pajaknya itu mobil, dan itu ditanggung pemenang. Tapi kalau untuk yang motor, handphone, laptop, dan uang, kalau misalnya yang menang adalah orang di luar kota Jawa Timur, kita akan langsung kirim melalui ekspedisi, jadi nanti tidak usah ada biaya apapun. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Biskuit Coca-Cola Halal dan meminta uang sebagai jaminan untuk pengiriman hadiah, itu berarti penipuan ya Mbak Ajeng ya. Jadi jangan sampai masyarakat juga tertipu dengan modus-modus yang demikian ini. Jadi untuk sahabat Elisa, jangan sampai salah, kirim 5 bungkus produk kosong yang telah ditentukan dan dikirim ke PO Box 1388 garis miring SB 60.000 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022. Itu nanti bisa dikirim dan kemudian
Jangan lupa sertakan fotokopi KTP dan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk konfirmasi lebih lanjut terkait penerimaan ataupun pengiriman hadiah yang akan kita kirim ke alamat yang dituju. Ingat, untuk hadiah hujan miliaran rupiah ini tidak ada biaya ataupun tidak ada apapun pajak kecuali mobil. Nah, jadi pastikan selalu untuk tidak menerima apapun dari penipuan yang biasanya ada gitu. Oke, itu tadi luar biasa sudah dibagikan Mbak Afra. Yang pastinya sahabat Teresa mengirimkan 5 buah bungkus bekas kemasan biskuit Coca-Cola dengan varian produk yang tadi sudah dijelaskan dan juga bisa dilihat di IG-nya biskuit Coca-Cola. Kemudian mengirimkan di PO Box 1388 garis miring SB 60.000 sebelum tanggal 15 Oktober 2022. Nah, pengumuman pemenang hadiah ini juga akan diundi setiap bulan. Ini juga dapat dilihat melalui media online-nya ya, di website, Facebook, Instagram, dan Twitter-nya Biskuit Coca-Cola. Pemenang hadiah undian bulanan dan juga grand prize akan dihubungi secara langsung sendiri oleh pihak penyelenggara dari nomor HP 0811369138 agar tidak atau Anda terhindar dari penipuan. Jadi nomor handphonenya juga sudah disebutkan di sini. Kalau bukan nomor ini yang menghubungi berarti enggak gitu ya. Iya, betul. Jadi biar sahabat Teresa nggak tertipu, karena hari-hari ini juga banyak penipuan sahabat Teresa. Jadi kalau nanti Anda yang sudah mengirimkan di nomor, nanti ada yang menghubungi Anda yang pastinya kalau Anda menang, cuma nomornya sudah ditulis di sini, yaitu 0811369138. Nanti kalau Anda yang sudah berkesempatan mengirim dan mendapatkan satu WA atau dihubungi, bisa menghubungi Radio Elisa FM dulu, benar nggak ini dari Biskuit Coca-Cola ya, kalau lupa nomor. Nah, pemenang akan ditentukan secara acak melalui sistematik pengundian sahabat Teresa. Jadi hasil undian dan keputusan pihak penyelenggara tidak bisa diganggu gugat ya. Hadiah tidak dapat diuangkan dan juga warna hadiah sesuai dengan persediaan yang ada. Jadi enggak boleh request, "Wah, warnanya yang ini," gitu enggak ya. Pajak hadiah ini akan ditanggung oleh pemenang untuk pemenang mobil ini ya Mbak Afra ya. Oke, dan syarat pengambilan hadiah nanti sahabat Teresa ya, membawa KTP atau identitas diri yang asli dan juga kartu keluarga yang masih berlaku. Kemudian juga membawa bukti verifikasi pemenang dari pihak penyelenggara yang akan diinformasikan kepada setiap pemenang. Yang pastinya melalui nomor HP tadi ya, di 0811369138. Oke, luar biasa sekali ngopi di Warkat pagi hari ini. Yang sudah bergabung, terima kasih. Yang sudah bergabung di line WA-nya juga dan belum melengkapi, kalau tadi belum tag ke IG-nya Biskuit Coca-Cola dan juga di TikTok-nya Biskuit Coca-Cola, boleh diulangi lagi ya, biar dapat 3 goodie bag dari Biskuit Coca-Cola. Dan Mbak Afra, sebelum kita akan tutup jumpa kita di hari ini atau di ngopi di Warkat, closing statement Mbak Afra untuk semua sahabat Elisa hari ini, silakan. Ya, untuk sahabat Elisa dimanapun berada, pastikan selalu untuk memberikan makanan ataupun suguhan yang halal dan aman untuk keluarga di rumah. Pastikan selalu Biskuit Coca-Cola Halal hadir menemani hari-hari keluarga di rumah dan orang-orang tersayang. Nah, Biskuit Coca-Cola Halal bisa dapatkan di toko-toko terdekat serta di marketplace, di Shopee, Tokopedia, Lazada, JDID, Blibli, dan Bukalapak, di @Coca-Cola Official Store, dan kemudian bisa juga dapatkan informasi lebih lanjut seputar Biskuit Coca-Cola Halal di website kami www.coca-cola.co.id, bisa di Facebook, TikTok, dan Instagram di Biskuit Coca-Cola Halal, Biskuit Coca-Cola, dan di Twitter di biskuit_coca-cola. Oke, itu tadi sahabat Teresa, dan akhirnya jumpa kita di Ngopi di Warkat Selasa di hari ini gitu ya. Terima kasih untuk Mbak Afra dari Biskuit Coca-Cola. Terima kasih Mbak Ajeng, sehat selalu ya. Ya, amin. Oke, dan sahabat Teresa, jumpa kita sampai di sini. Setia selalu di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station.